Terkonfirmasi positif virus corona di Provinsi Jambi bertambah 19 kasus. 12 diantaranya merupakan warga kota Jambi yang terkonfirmasi positif berdasarkan hasil screening mandiri. Sabtu 14 November 2020, angka kematian bertambah 2 orang, berasal dari kota Jambi dan Bungo dengan riwayat suspek virus corona dan hasil tes cepat molekuler. Selain itu, terkonfirmasi positif virus corona di Provinsi Jambi kembali mengalami penambahan. Penambahan terjadi sebanyak 19 kasus. Penambahan kasus berasal dari 7 warga Bungo dan 12 warga kota Jambi. Warga kota Jambi yang terkonfirmasi positif berdasarkan hasil screening mandiri. Kembali signifikan dan melampaui angka terkonfirmasi positif virus corona, kasus kesembuhan di Provinsi Jambi bertambah 22 orang. Penambahan kasus sembuh ini berasal dari 17 warga kota Jambi dan 5 warga Bungo. Tercatat berdasarkan data rilis gugus tugas COVID-19, kasus terkonfirmasi positif virus corona di Provinsi Jambi mencapai 1.438 dengan angka kematian 30 orang, kesembuhan 934 orang, dan pasien yang tengah diisolasi dan dirawat di angka 474 orang. Tim Liputan, JEK TV melaporkan.